الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كتاب مكاشفة القلوب تajuk taat dan mahabbah kepada Allah dan Rasul, muka surat 46. Bawah sekali, Wahab ibni Munabbah. Ya, situ ya. Wahab ibni Munabbah, muka surat 46, kitab Mukashafah Al-Qulub. Qala al-musannif al-imam Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Wahab ibni Munabbah ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak suka tidur di malam hari, Maknanya jangan banyak tidur di waktu malam. Bahkan tatajafa junubuhum anil madaji'i, jauh lambung-lambung mereka daripada tempat tidur, tempat tidur. Ya, apa yang dibuatnya? Apakah dia berlabun, dia tarik roti canai, skrin besar, astro? Yadu'una rabbahum khawfan wa tama'a. Berdoa mereka kepada Tuhan, ya tak? Ya, bermunajat kepada Allah dalam keadaan khauf, takut sekiranya mereka tidak diterima sebagai hamba-hamba Allah yang diredai. Wa tama'a, tamak, ingin sangat menjadi ahli ahlillah, ingin sangat menjadi orang-orang yang dikasihi oleh Allah, ya, yang memperolehi syurga Allah. Khaufan wa tama'a. Kemudian mereka tak lupa hak Bani Adam. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, ya, harta yang ada pada mereka, mereka akan infakkan untuk membelanjakan orang-orang yang memerlukan dan sebagainya. Jadi ada hablum minallah, ada hablum minannas, ya. Jadi katanya di situ, maka dia pun dalam usahanya agar tidak suka tidur di malam hari, maka dia tidak tidur 40 tahun. Itu maknanya dia bermujahadah, ya, bermujahadah supaya dia tatajafa junubuhum anil madajik. Bermujahadah, bersungguh-sungguh. Dia bukan sekadar berdoa, tapi dia mengiringi doa tu dengan usaha. Macam kita berdoa, Allahumma ahyina bihayatil ulama, ya Allah, hidupkanlah kami dengan hidup para ulama. Jadi kita doa, alhamdulillah, usaha pun usaha. Datang pula mengaji lepas isyak, ya tak? Beli pula kitab, nadah pula, lepas subuh ngaji, lepas waktu duha ngaji, lepas asar ngaji, lepas maghrib ngaji, lepas isyak ngaji, barulah hayatil ulama, hidup para ulama, ya tak? Tapi ulama ni dia gemar mentala'ah sebelum mengaji tu, dia dah baca dulu, bukan baru nak cari muka surat. Itu dia. Itu contoh, ya tak? Jadi maknanya tak habis lagi, tak sampai lagi muka suratnya. Itu dia. Jadi maknanya di situ, ya tak? Allahumma ahyina bihayatil ulama wa amitna bimautish syuhada. Jadi maknanya doa tu cantik dah, matikanlah kami bagaikan matinya syuhada, ya tak? Ataupun matilah kami dengan kematian para syuhada yang berjuang pada jalan Allah. Jadi kita pun korbankanlah tenaga kita, masa kita, jiwa raga kita, pemikiran kita, ya tak? Apa juga yang ada untuk fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum, ya. Jadi ini kita kata doa serta usaha. Jadi dia bukan sekadar berdoa agar tidak suka tidur malam, bahkan dia buat sungguh.
Ya, tak dia tidur malam selama 40 tahun mujahadahnya tu. Ini orang dulu-dulu punya mujahadah. Ya tak? Mungkin kita nak ukur dengan bahasa zaman kita ni, hish. Maunya itu ukuran zaman kita. Imam Abu Hanifah, ya tak? Pengasas mazhab Hanafi, dia boleh sembahyang subuh dengan dengan wuduk Isyak. Maknanya apa tu? Maknanya tak tidur lah. Kalau tidur pun tidur, jangan tidur lah. Tidur-tidur duduk je. Tidur-tidur duduk. Ya. Dia boleh semayang subuh dengan wuduk Isyak. Kita semayang subuh pun wuduk subuh tu. Tak apa-apa kali wuduk pula tu. Jadi maknanya kita tak boleh lah ukur orang zaman itu dengan kita. Mana mahu 40 tahun tak tidur. Ya tak? Zaman kita pun ada orang puasa sehari, buka sehari, puasa sehari, buka sehari. Zaman kita, ya tak? Ada kita jumpa orang yang puasa sehari, buka sehari, puasa sehari, puasa Nabi. Nabi Daud AS, ya. Ha, itu. Jadi kita kadang-kadang bila baca buku opini, shhh. Lerah benar, shhh. Jangan lerah benar, shhh. Ya tak? Kita tu jangan ukur suasana, jangan ukur apa yang ada dalam teks ini dengan suasana zaman kita, jangan. Ya tak, kita kena ukur di zamannya, ahli abid di zamannya, ya tak, arifin di zamannya, barulah kena. Kalau zaman kita, ya Allah, ya tak, membujur lalu, melintang patah, tidur sesaja, tengah ngaji pun tidur. Ha, ya tak. Tak usah kata malam, ya tak? Tak usah kata malam, ya tak? Manalah kita tahu, ya Allah, Wahab ibn Munabbah, ya? Barangkali, ya? Barangkali 20-an lah, ya? Barangkali 20-an. Yalah. Bujang pula yang kedua. Sebab Umar tanya, bujang ke tak kahwin ke, kan? 40 tahun tak tidur lagu mana ni, kan? Tak payah tidur kalau nak itu, ya Allah. Pak Haji Umar, oi, kalau nak bersama dengan isteri, tak payah tidur. Tak payah tidur. Jadi maknanya boleh mujahadah, tak ada pun masalahnya, ya tak? Tapi bagi saya, bagi maknanya orang yang salikin di zaman itu, dipanggil salikin, ya tak? Orang yang suluk, maknanya orang yang merintis jalan untuk menghampirkan diri kepada Allah, dipanggil orang itu salikin. Biasanya orang salikin di zaman itu ialah umurnya 20-an lah. Ya, umurnya 20-an itu setelah dia melalui maknanya ilmu-ilmu yang lain, ilmu-ilmu yang utama, maka dia terlibatlah dalam usaha yang dikatakan sebagai salikin. Maka sebab itu ada kitab namanya Hidayatus Salikin. Masya Allah. Ya tak? Saya pun tak baca lagi kitab ni. Tuan-tuan di sini, alhamdulillah, ya, kitab demi kitab, ya, ini suatu nikmat yang Tuhan bagi, ya. Maknanya kita harus merasainya, ya, harus merasainya, ini bertuahnya kita dan sebagainya, menikmati kitab demi kitab, ya. Setengah orang tu dengar pun tak pernah nama kitab tu. Apa nama? Muka Capa. Muka Capa, Muka Syafa. Ada. Hasan Al-Hallaj mengikat tumitnya, mujahadahnya tu. Ya tak? Mengikat tumitnya sampai ke lutut dengan 3 tali. Oh Allah. Ya tak? Apa tu mujahadahnya? Supaya maknanya dia tidaklah boleh maknanya tidur dan kemudian dia boleh sembahyang. Ya, dia boleh sembahyang tak ada kesana kemari. Ya, tak ada sana kemari, maknanya banyak sangat nak ke sana nak ke sininya, diikatnya. Bersama itu tiap-tiap sehari semalam dia solat 1000 rakaat. Ya Allah, qabliyah ba'diyah tak payah, ya tak? Ya tak? Maknanya kita kata bahawa begitu banyaknya mujahadahnya, bersungguhnya mereka. Dan kita memang bila baca kisah orang solihin ini, ya, paling-paling tidak mereka itu sembahyang 100 rakaat. Kita nak 100 itu pun tarawih pun berkelahi 28 28, ya tak? Ini nak jadi 1000 rakaat. Mungkin orang tanya apa nama solat sampai 1000. Dia panggil solat sunat mutlak. Ya tak? Solat mutlak. Semata-mata nak sembahyang sunat. Semata-mata nak memenuhkan masanya untuk bersembahyang. Yazkurunallah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim.
Jadi begitulah maknanya, kita tak boleh nak ukur orang zaman itu dengan zaman kita. Syekh Junaid Al-Baghdadi, setiap kali pergi ke pasar, dia buka dan masuk ke kedai, lalu dia memasang satir. Ternyata bahawa Syekh Junaid Al-Baghdadi ini juga seorang peniaga, ya, seorang peniaga. Jadi dia memasang satir dan dia pun solat 400 rakaat. Satir itu maknanya ialah suatu macam tirai, sutrah. Ya, Arab panggil sutrah dan kemudian dipanggil satir. Ustur, ustur tu orang yang tertutup, ataupun kita kata tutuplah, ustur. Ustur aurah. Ya, sitrul aurah maknanya menutup aurat, Arab panggil sitrul aurah, sitru. Ya, sitru bukan sitru. Sitru transparan, ya dah. Itu transparan, ya dah. Telus. Ini ustur. Dan orang yang menutup aurat, kalau perempuan dipanggil masturah. Ya mastura, ya mastura. Ana susah hatilah ya mastura, ya dah. Ini Ahmad, ini budak sudah tidak mau nangis, ya dah. Jadi masturah Ahmad Albab yang punya, ya dah. Masturah daripada satir. Satir itu maknanya tabir yang menutup, ya, tabir yang menutup. Jadi dia boleh sembahyang 400 rakaat di gerainya, di kedainya ditutup, tak orang tak nampak, ya dah. Macam mana? Kita memanglah bila kita tengok Imam Nawawi punya kitab-kitab punya tebal, sedangkan dia meninggal umur 30 tu. 38, 30. Jadi macam mana dia boleh menulis begitu banyak? Sampai orang mengatakan dia tidak tidur menulis, dan bila pelitanya dah habis padam, tak cukup minyaknya, cahaya keluar daripada sini. Ya tak? Orang nampak cahaya keluar daripada sini. Dia terus menulis. Sehingganya dikatakan kalau ukuran tulisan-tulisan dia dengan umurnya yang tak sampai 40 dia meninggal itu, seolah-olahnya dalam masa satu hari dia menulis 100 muka surat setiap hari daripada umurnya satu hari. Maknanya daripada beranak-beranak terus dia menulis. Man maunya, ya tak? Tapi itulah nak ukurnya. Allahu Akbar. Berkatnya orang dulu-dulu, ya tak? Allah Ta'ala bagi berkat masa mereka, berkat tenaga mereka. Tak ada lah narik gebung, ropeh langur, nunggu lohor, baca surat abur je. Tak ada, ya tak? Setelah itu pulang lagi ke rumah, ya, iaitu Syekh Junaid Al-Baghdadi tadi. Habashi Ibni Dawud selalu solat dari Isyak sampailah ke pagi. Ya tak? Jadi maknanya kita kata bahawa orang dahulu punya komitmennya untuk mujahadah tadi, ya, untuk menghampirkan diri kepada Allah. Ini tidaklah menolak bahawa di sana ada kewajipan-kewajipan yang mesti dilakukan, ya tak? Ini penting supaya kita ada balance. Wajib mesti diutamakan. Apabila sudah selesai yang wajib, maka dia pun membuatlah yang sunat tadi. Ya, dia membuatlah yang sunat tadi. Maka sepatutnya orang mukmin sentiasalah berwudu. Ya, siapa nama sahabat kita? Imam Ubudiyah dulu, ya. Imam namanya Ghazali. Ya, namanya Ghazali kan, dah berpindah ke Lenggong itu kan. Yang kecil-kecil, putih-putih. Imam Ghazali nama dia. Dia ni antara hobi dia ialah bawa bersikar tua. Kan, dia ni renik orangnya, tapi bersikar tu besar kan. Bersikar tu besar kan. Segak comel orangnya, ya tak? Dia tak pernah putus wuduknya. Satu hari, ya tak? Satu hari tiba-tiba dia manjat pokok manggis. Ya. Jatuh. Ya. Tinggi tak pokok? Tinggi. Macam mana orang berpanjat? Maknanya dia jatuh tu macam mana? Jatuh. Dahan tak ada. Terus jatuh. Tingginya ada atas pada ni. Lebih lagi, ya tak? Kok tua, ya? Jatuh berdiri ke? Tup. Jatuh baring. Tapi apa komen dia lepas itu? Dia kaji. Rupanya dia putus wuduk. Dikaji-kajinya, apa sebenarnya puncanya, dia kata dia putus wuduk. Jadi maknanya apa di sini? Kita kata bahawa orang yang berwuduk itu Allah pelihara, malaikat pelihara dengan perintah daripada Allah. Jadi bagi orang yang salikin, bagi orang yang nak menghampirkan diri, nak menjadi mahabbah ataupun muhibbin,
Orang yang mengasihi Allah, ya, dan orang yang muhibbin, ya, dapat mahabbatullah, maka dia kena jaga wuduknya, ya tak? Kalau boleh jangan putus. Dan apa susahnya? Kita nak keluar je bilik air, tentu kita maknanya ambil wuduk. Tak ada apa susahnya, ya tak? Sekarang kita kaya, lepas tu sebelum keluar bilik air, ambil wuduk. Jadi tak adalah susahnya. Jadi makna kot nak susah pun masa nak tidur je, itu je. Itu pun kalau jenis kita yang jenis membaca surah-surah sebelum tidur, dengan sendirinya dia ingin berwuduk. Jadi ini maknanya kita kata, kalau boleh katanya orang mukmin sentiasa berwuduk, jika batal segera berwuduk. Sayyidina Bilal Ibn Rabah Al-Habashi kan, itulah amalan dia, maknanya wuduk tak putus, kemudian dia semayang sunat wuduk. Sampai Nabi dengar tapak kaki dia sok-sak, sok-sak, sok-sak dalam syurga ketika masa mi'raj. Apa amalanmu wahai Bilal? Aku dengar tapak kakimu. Tak ada apa ya Rasulullah. Ya tak? Saya ni biasa lah, low profile. Ya tak? Low profile, orang biasa je saya ni. Ya tak? Mesti ada amalan kamu. Ya tak? Mesti ada amalan kamu. Tak ada apa ya Rasulullah, kalau ada pun saya ni jenis tak putus wuduk, bila saya dah wuduk, saya akan semayang sunat wuduk. Itu. Jadi kadang-kadang, la tahqiranna minas saghir, fa innal jibala minal hasa. Jangan perkecilkan benda-benda yang remeh. Sesungguhnya bukit bukau itu bermula dengan batu-batu kerikil. Jadi maknanya nampak simple, tapi jangan kita remehkan. Ya tak? Ada mana kita tahu itu caranya Allah akan jadikan kita muhibbin, arifin, muqarrabin, ya. Kita tak tahu. Jadi kata punya di situ, jika batal segera dia berwuduk, itu bagi kita orang mukmin, dan solatlah dua rakaat, ya, sunnatul wudu. Juga kalau boleh sentiasalah menghadap kiblat semasa berada di dalam majlis. Cari jalan, ya tak? Supaya sentiasa menghadap kiblat, kecuali ketika qada hajat. Lain daripada itu, cari jalan, ya tak? Kalau boleh time ngaji je, menghadap kiblat. Macam tuan-tuan sekarang ni menghadap kiblat lah, ya tak? Ataupun nak ambil wudu, ya tak? Walaupun orang sebut hadis ini ya ke, tak? Kalaupun tidak hadisnya, menghadap wudu tu apa? Menghadap kiblat tu apa? Apalah cacatnya menghadap kiblat? Tak ada apa cacatnya menghadap kiblat. Nak berdoa menghadap kiblat dan sebagainya, untuk baca kitab menghadap kiblat, menghafal Quran menghadap kiblat, ambil wuduk menghadap kiblat. Sebab kita ni jangan terbawa-bawa semata-mata perbahasan hadis sahih lah, hadis daif lah, sehingga kita lupa macam mana mencari wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Wabtaghi ilaihil wasilah. Carilah jalan kepada Allah itu dengan pelbagai wasilahnya. Jadi maknanya sesuatu yang digemari, sesuatu yang disenangi oleh Allah, antara lain ialah menghadap kiblat. Jadi maknanya carilah juga jalan apa yang boleh kita menghadap kiblat. Jadi maknanya di situ, kecualilah qada hajat dan sebagainya. Jadi kita berwuduk pun memang kita boleh membelakangkan, tapi kalau boleh menghadap, apa salahnya? Kita membaca Quran boleh membelakangkan kiblat, tapi kalau boleh cari jalan menghadap, apa salahnya? Jadi nurun ala nur, cahaya berdamping cahaya. Menghadap kiblat itu cahaya, membaca Quran menghadap kiblat itu cahaya yang berdamping cahaya. Soal nak mempertikaikan hadis sahih ke dhaif, yang penting bagi kita bagaimana kita nak mendampingkan cahaya dengan cahaya. Allah lawa segoknya orangnya. Kita kata kan, tiba-tiba pakai pula bajunya segok juga, Allah kena matching sungguhlah. Ya, udahlah orangnya segak, baju merah pula tu, hemak. Ada. Hai ya Joma oi, ada ada. Cahaya ketin ya. Ha, cahaya ketin. Contoh saja Joma oi, ya tak? Hai, bayangkan Hasan Husin, ya tak? Sayyidina Hasan, Sayyidina Husin pakai jubah warna merah. Mak Arab tu dah segak dah, pakai pula jubah warna merah. Demo pula keturunan Arab Adnani, bukan Arab Qahtani. Arab Qahtani daripada Yaman. Arab Adnani ni Masya Allah, ya tak? Daripada keturunan Nabi Ibrahim, ya tak? Adnan cucu kepada Nabi Ibrahim. Adnan ibnu Ismail ibnu Ibrahim, ya tak? Yaqub ataupun nama lainnya Israel, ibnu Ishaq ibnu Ibrahim. Jadi Adnan dengan Israel sepupu.
Pasal sedatuk. Ya tak? Tengok macam mana. Ya tak? Keturunan Adnan dan keturunan maknanya Ishaq ini. Kita tengok macam mana. Ya tak? Keturunan orang-orang Israel ni. Keturunan maknanya kita kata. Lain daripada orang putih. Lain. Orang putih. Bukannya putih sangat. Orang merah. Ya tak? Jadi apa cerita ni? Cerita Jobah tadi ya dah. Lawa tu tadi dah lawa dah, pakai pula baju. Tayib, kita tadi dalam keadaan nak ngambil wuduk, itu cahaya. Tiba-tiba mencari pula kiblat. Kan itu lagi cahaya, cahaya berdamping cahaya. Tak salah tenggelam dalam perbahasan hadis sahih, hadis dhaif, jangan tenggelam dalam perbahasan itu. Akhirnya agama ni kita kira nak berbahah je kerjanya. Ya dah. Hati liar. Hati ni liar dengan Tuhan. Pasal nak berbahas, kamu mengambil hadis daif. Hati ni nak dekat dengan Tuhan. Ya, hati ni nak dekat dengan Tuhan. Kalau kita hanya berbahas tentang sahih lah, tentang daif lah, hati tak ke mana? Saya minta maaf sebab saya duduk di Saudi, saya rasa runsin. Runsin apa? Suka berbahas masalah hadis sahih, hadis daif dan sebagainya. Orang ni menidakkan orang ni. Hati ni ke mana? Hati kita dengan Tuhan tu macam mana? Ya tak? Sekarang bila semayang, sekarang dalam tengah-tengah semayang tu sekarang, ya Allah, pantang renggang je sikit. Mulalah dia pun rapat kakinya ke kaki-kaki kita. Ya tak? Kadang dia terindihnya pula tu, ya Allah, ya tak? Ni nak nyuruh rapat, jaga, rapat. Ya. Hati ke mana? Hati ni ke mana hati, ya tak? Jadi jangan kita hanya nampak yang fiqahnya, yang tasawufnya tak ada, ya tak? Jangan nampak hanya fiqahnya, yang tasawufnya tak ada. Jadi keseimbangan itu kita kena jaga, ya, di antara kesahihan dengan maknanya kita kata taqarruban ilallah, menghampirkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam kita korban kan? Kita jangan hanya tenggelam dalam perbahasan 2 tahun, dalam perbahasan kalau boleh binatang tu jantan, kalau boleh begitu dan begini, perbahasan fiqh je. Tapi perbahasan tasawufnya daripada korban ini mengampunkan dosa, daripada korban ini boleh menghampirkan diri kepada, perbahasan itu tak ada. Jadi mulalah, koma 11 ekor, koma 8, kedekut 7 je, orang kaya-kaya, bakhil bin lebay kedekut. Jadi timbul masalah tu. Kan? Sebab kita dah habis tenggelam dalam masalah, kita kata fiqah, lupa masalah. Bagaimana nak menghampirkan, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Ya, hanya senya korban yang Allah Ta'ala terima itu, korban daripada orang yang bertakwa. Bukan semata-mata nak berkira berapa sembelihannya, ya tak? Berapa ekor, ya tak? Taib, jadi katanya apa di situ? Bagaimana juga sentiasa menghadap kiblah semasa berada di dalam majlis, ya. Dan rasakanlah di dalam hati seolah-olah berhadapan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Maknanya bila kita mengaji hadis misalnya, kan, rasakan kita ini sedang mendengar daripada Nabi, ya tak? Rasakan kita ini sedang mendengar butiran-butiran mutiara daripada Nabi. Dia kena ada perasaan rupi itu, ya, kena ada perasaan rupi itu, ya tak? Arwahnya Ustaz Rifai Batubara, dia kata, dia memanglah lama di Madinah, ya. Dia di Madinah, tak silap saya, 8 tahun Madinah. Jadi dia kata saat yang paling dia tak boleh lupa ialah apabila habis pengajian nak meninggalkan makam Nabi itu. Pasal apa? Selama ini dia membaca hadis, dia mendengar hadis di tepi makam Rasul. Ya tak? Jadi terasa yang Rasul sedang membacakannya. Ya tak? Terasa, ya tak? Terasa sungguh tu begitu. Ya, terasa sungguh begitu. Katalah malam ni, ya, katalah malam ni tiba-tiba kita pergi ke makam Profesor Zul. Tiba-tiba ada seorang mengeluarkan kata-kata yang pernah dikeluarkan oleh Profesor Zul. Zul mengatakan bahawasanya perjuangan itu diilhamkan oleh para ulama dan diperjuangkan oleh orang yang ikhlas dan dimenangkan oleh orang yang berani dan dikutip hasilnya oleh orang-orang yang pengecut. Kalau dibacakan begitu, kita sedang ada dekat-dekat makam tu, terasa sesuatu.
ada sentimental value-nya ada pada kita begitu, ya tak? Jadi maknanya dia kata ketika nak berpisah daripada makam Rasul lantaran habis mengaji 8 tahun tu, dia kata terasa sungguh. Tak ada lagi dah suasana ini katanya bila pulang ke tanah air, ya. Ha, jadi ini mesti diwujudkan dalam diri kita bila kita dengar hadis dibacakan. Jangan semata-mata ya kita nampak hadis ni nak tackle, hadis ini nak jangan begitu. Ya, jangan begitu. Bagaimana kita nak timbulkan perasaan mahabbah ya dalam jiwa kita kepada Allah dan kepada Rasul, merasai ihsan dipanggil, ya tak? Merasai ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka, ya. Jadi katanya apa di situ, ya, dikatakan di situ bagaimana rasakanlah seolah-olah berhadapan dengan Rasul sehingga selalu berbuat sesuatu dengan berhati-hati, seolah kita sedang diperhati sungguh, ya tak? Rasul tengok kita ni, kita ni ikut dia ke tidak. Saya yang paling terasa sangat bila musim maulud, kita bercakap tentang seorang yang peribadinya mulia, yang kitanya tak apa-apa, ya tak? Kita bercakap tentang seseorang yang hebat, yang kitanya tak apa-apa. Contoh, kita berbangga tentang tok kita, moyang kita, yang kita entah apa-apa. Kita sembang tok teman kemarin, moyang teman kemarin, ya tak? Tengkinnya Jepun. Tengkinnya Jepun. Jepun terkencin buatnya. Mereka tampurnya rimau, tumbuknya rimau, habis peronyok kepala rimau. Mika apa? Cakur rimau pun tak ada. Cakur rimau. Jadi kadang-kadang tu bila musim maulud tu, bila orang panggil tuan-tuan, saya sendiri terasa, ya Allah, aku ni bercakap tentang Rasul yang aku tak apa-apa. Ya nak? Yang kita entah apa-apa dengan Rasul, ya tak? Jadi perasaan itu kena ada, ya tak? Supaya kita jangan rasa sempurna, rasa tak ada apa cacatnya. Ya Allah, malulah kita sebenarnya di depan Nabi, ya tak? Sebab banyak benda yang kita buat. Dan kadang-kadang ini berlaku, ya, pada orang yang mendakwa ahli sunnah, padahalnya punah. Dia ahli sunnah tapi punah. Bukan ahli sunnah, ahli punah sudahnya, ya tak? Memunahkan lagi suasana, ya, bukan menghidupkan dan mengharmonikan lagi suasana itu, ya tak? Sanggup menahan sakit sehingga selalu berbuat sesuatu dengan berhati-hati, sanggup menahan sakit, ya, tidak membalas orang yang menyakiti, malah mengampunkannya. Allahu akbar. Wa ahsin ila man asaa ilaik, kata Allah, ya. Buatlah baik kepada orang yang buat jahat pada kamu. Ya tak? Wa ahsin ila man asaa ilaik. Buatlah baik kepada orang yang buat jahat. Teman, kalau teman tak dapat dia, keturunan dia teman buat esok. Tak dapat juga teman sumpah 7 keturunan. Itu kita. Nabi mendiziarahnya makcik tu. Mana pergi makcik tu? Macam mana pula dia tahu, ya, makcik, ya, maknanya Nabi tahu makcik tu, ya. Rupanya makcik itulah yang taruh duri, taruh kaca dalam perjalanan Nabi ke masjid, ya. Tengok-tengok dah tak ada duri, dah tak ada dah kaca. Sampai Nabi bertanya pada orang, mana pergi makcik tu? Kata dia sakit. Dia pergi ziarah makcik tu. Kalau kita elok pun badan muka, yo lantok tumpuk katanya. Nah, wa ahsin ila man asaa ilaik, buatlah baik pada orang yang buat jahat pada kamu, ya. Tidak akan membalas, ya, orang yang menyakiti, malah mengampunkannya. Tuan-tuan baca senang, nak buat ni, ya Allah. Kita ni terbawa-bawa dendam khusumah, ya. Arab panggil khusumah. Khusumah tu permusuhan, ya, dendam kesumat kata kita. Kita kata dendam kesumat. Arab sebut khusumah. Kita tak ada kha. Lepas tu tak ada kha, kita jadi k je lah. Ya tak? Kaf. Arab sebenarnya kha. Kita kha tak ada kecuali masa tidur je. Ada kha. Ya tak? Tidak membanggakan diri dan amalnya, ya Allah. Ya tak? Kalau boleh tak anda orang tahulah.
kebaikan kita ni tak payah orang tahu, tak apa. Tak payahlah kita sebut-sebut. Dia tak, kebaikan kita ni tak payah kita sebut-sebut. Tak payah. Biarlah ahli langit tahu, ahli dunia tak tahu pun tak apa. Ya tak? Ha, Mika tak sebut nama teman tu, tak sempurna nama teman tu. Mika tulis tak cukup. Cukup lah, betul lah. Ni ikut kan IC-nya kopi tu, kad pengenalan nyokopi. Haji tulis haji, haji, haji. Ha, tulis haji, ya tak? Mika tak tulis hajinya. Ha, apa kita bangga? Ah, tak cukup tu. Ada lagi tu. Dia lepas PJK tu ada AMP. Ah, tu dia itu. Hujung lagi JPT. Ah, JPT. Itu JPS, ya tak? Tak payah, tak payah, tak payah. Ya tak? Tak payah kita banggakan diri. Tak payah kita banggakan amal kita. Semuanya daripada Allah. Ya tak? Semuanya la haula wala quwata illa billah. Ya. Sebab ujub itu sifat syaitan. Ana khairu minhu, aku lebih baik dari dia, ya tak? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, kamu jadikan aku kan daripada api, kan keturunan aku lagi mulia, ya tak? Ha, ini apa? Tanah. Ya tak? Wa khalaqtahu min tin, sedangkan kau jadikan dia daripada tanah. Isunya bukan keturunan tanah ke api. Isunya siapa yang suruh kamu? Yang suruh kamu kan Allah. Allah yang usjudu li Adam. Allah Ta'ala kata sujud hormatlah kepada Nabi Adam. Jangan perhitung keturunan. Ya, jangan perhitung keturunan. Soalnya sekarang ni yang menyuruh siapa? Ya tak? Yang menyuruh itu Allah. Jadi pegang yang itulah, bukan masalah keturunan. Kita kan kadang itulah dianya. Dia tak tahu teman ni siapa. Teman lepon dulu. Dari awal lagi. Ha, dia cakap upi itu. Tak usah cerita Mika dari awal dia kemudian, ya tak? Yang penting ialah kebaikan itu didukung, ya tak? Kebaikan itu didukung. Kadang-kadang seniority dengan junior ni jadi timbul juga masalah. Ya tak? Oish, dia freshy, ya tak? Dia freshy, ya tak? Kita senior lama dah. Tak. Kalaupun kita itu maknanya senior, tapi kalau dah tak betul, ya tak? Kalau dah tak betul, kalaupun dia junior tapi betul, Islam pegang itu. Ya tak? Bukan soal seniority semata. Ya, bukan soal seniority semata. Sebab itu dalam sejarahnya, Usamah bin Zaid memimpin angkatan perang. Dia junior, jauh juniornya. Ya tak? Jauh junior, tak sampai lah lagi. Ya tak? Tapi Nabi kata, ya dia, aku pilih dia kerana memang itu dia dilahirkan. Dia dilahirkan untuk menjadi panglima. Right man at the right place. Rajulun munasib fi makanin munasib. Ya tak? Laki-laki yang sesuai pada tempat yang sesuai. Orang putih kata right man at the right place. Orang Arab kata rajulun munasib fi makanin munasib. Ya tak? Rajul, seorang laki-laki yang sesuai, munasib. Kita kata munasabah. Arab kata munasib. Kita kata munasabah. Fi makanin munasib. Pada tempat yang munasabah. Ya, pada tempat yang munasabah. Jadi dikata apa di situ? Ujub sifat syaitan, tak usahlah kita bangga diri, tak usah. Syaitan yang suka bangga diri. Syaitan kata, ana khairu minhu. Ha, jadi sebab itulah dalam ilmu tasawuf, kalimah ana tu pun tak nak pakai. Hei, a'uzubillah min kalimah ana. Ha, kata orang tasawuf, ya tak? Na'uzubillah min kalimah ana. Sebab dengan ana itulah timbul paham ananiyah. Ananiyah tu maknanya paham akuism. Akuism. Aku, sikit-sikit aku, sikit-sikit aku. Ya tak? Akuisma. Ya, akuism itu. Daripada perkataan aku itulah jatuhnya iblis tadi. Daripada perkataan ana itulah iblis ni jatuh. Sebab itu takut nak gunakan perkataan aku itu. Takut jadi ananiyah. Dia kena lihat dirinya, dikatakan di situ bahawa dia lihat dirinya hina. Dia kena lihat dirinya hina. Ya tak? Sehingganya kita nampak budak-budak, kita kata dia lebih baik dari kita sebab belum banyak dosanya. Nampak orang tua, dia lebih baik dari kita. Pasal apa? Sudah banyak taatnya lebih daripada kita. Sudah banyak amalnya lebih daripada kita. Ha, begitu. Ya tak? Dia lihat dirinya hina tetapi melihat orang lain soleh dan mulia. Betul dia pernah jatuh. Ya tak? Tapi dia juga pernah menang. Ha, contoh kan? Kita melihat seorang jatuh daripada kudanya. Jangan kita hanya melihat pada jatuh kudanya. Kan dia pernah menang pertandingan-pertandingan. Ya tak? Orang marah ke Chong Wei, ya tak? Apa Chong Wei dah leading 6 point? Cina.
Ustaz macam nengok pula. Awak dengar cerita dia berkata, Chong Wei baru ni hari apa entah, hari Ahad. Semalam ya? Petang ya? Dia dah lead dah 6. Lead, dia lead lindan ya. Ha. 6 point dah sampai apa nama ni dipanggil apa ya? 20 tu apa? 20 apa? Game point, bukan game point apa nama? Set point. Match point. Ha, tak? 20 kan. Ih, tiba-tiba ya tak. Lindan 16 boleh kejar lagi. Menang pula tu Lindan. Ih, ya tak. Apa ni nak kait dengan apa tak tahu? Ha? Nak kait dengan apa saya dah lupa. Jatuhnya Chong Wei bukanlah maknanya tak pernah dia menang naik. Janganlah hina teruk sangat. Ini kadang-kadang bila pasukan kita tak perform, ya Allah, teruk benar lah demo menghina, ya tak? Macamlah tak pernah ada performance, ya tak? Jadi kadang-kadang kita ni menilai orang tak boleh langsung ada cacat, ya tak? Takkanlah manusia itu serba perfect, serba sempurna, ya tak? Jadi di situlah kita bertimbang rasa. Kita nak menilai orang tu cacat, kita lupa ke kita pun ada cacat? Oh sudah, ya tak? Kita jangan lupa diri kita. Orang pun menilai kita juga, jangan kita fikir kita je nilai orang, ya tak? Dia lihat dirinya hina, melihat orang lain soleh dan mulia. Barang siapa tidak memuliakan orang soleh, Allah haramkan baginya menemani mereka. Sedangkan kita mohon pada Allah supaya himpunkan kita ma'an nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-salihin. Ya tak? Tiba-tiba tak dapat merasa dengan solihin. Kalau dah tak dapat dengan solihin, jangan harap dengan siddiqin. Ya tak? Jangan harap dengan siddiqin. Kalau tak juga, bagi nama anaknya solihin. Bolehlah berimpun dengan solihin. Model rupa ni belajar pada Pak Umar lah. Ya tak? Misalnya, imam tu. Namanya Mahdi. Udahlah tu. Adalah imam Mahdi. Ya tak? Barang siapa tidak memuliakan taat, menghina ketaatan ya, Allah akan menarik lazatnya beribadah. Tuan-tuan, kan kawan tu melakukan taat, jangan hina. Ya tak? Kawan itu melakukan taat, barangkali dia berzikir, ya tak? Barangkali dia bertahlil, jangan hina dia. Kamu tak mau tu soal lain, tapi dia itu sedang mentauhidkan Allah. Afdalu zikri ya fa'alam annahu la ilaha illallah. Jangan dihina dia. Jangan dihina dia yang sedang bertahlil itu, ya. Sebab apa? Dia itu sedang maknanya menyebut nama Allah. Jadi kalau kita hina, nanti Allah Ta'ala tarik kelazatan beribadah dari hati kita. Lesho je, tawo je rasa, ya tak? Rasa nak berhenti je rasa, ya tak? Rasa lesho, rasa tawo. Na'uzubillah, thumma na'uzubillah. Kita berhenti dekat Fudail Ibn Iyad ditanya, ya. Kita berhenti dekat situ. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin.